السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين إمام المتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد من جراء المغني على الراء وتعالى ilmunya selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Jurumiyah karangan Imam Aswan Haji rahimahullahu taala semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad Alaihi wasallam dan ilmu yang kita peroleh dari karangan beliau mudah-mudahan diberikan berkah dan manfaat amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada bab Marfu'atil Asma. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahuhu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dhoraini amin yarabbil alamin. Babu Marfu'atil Asma'i. Ai hadza babu Marfu'atil Asma'i. Ini hadza adapun ini, ini yaitu babu Marfu'atil Asma'i yaitu bab yang menerangkan tentang isim-isim yang dirafakkan. Almarfu'atu marfuatu adapun isim-isim yang dirofakkan itu sabatun ada tujuh. Wahia tujuh itu al-failu fa'il. Fa'il itu adalah pelaku dari suatu pekerjaannya. Wal maf'ulu dan maf'ul alladhi yang lam sama tidak disebutkan apa fa'iluhu fa'ilnya maf'ul. kembali kembalinya ke maf'ul ya. Jadi maf'ul yang tidak sebutkan fa'ilnya kita lebih sering mengenalnya sebagai naibul fa'il jadi maf'ul ala dilami fa'il fa'iluhu itu biasanya disebut dengan fa'il eh naibul fa'il selanjutnya yang ketiga wal mubladda ini yang ketiga jadi mubladda itu juga marfu wa khabaru dan khabarnya mubladda jadi mubladda dan khabarnya itu keduanya sama-sama isim yang marfu wasmukana dan kemudian isimnya kana wa akhwatuha dan wa akhwatiha dan saudara-saudaranya kana. Banyak ya saudara-saudara Insya ya. So, Insyaallah nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Selanjutnya wa baru inna wa akhwatiha dan khabarnya inna dan saudara-saudaranya inna. Kemudian yang ketujuh terakhir atabiu isim yang mengikuti ilmarfi marfu terhadap isim-isim yang marfu. Jadi isim yang mengikuti isim yang marfu itu juga sama-sama di Eropa dengan Eropa seperti itu ya yang mengikuti ini itu ada berapa bahwa ada pun tabi'il marfu itu arba'atu asya'a ada empat macam ada yang pertama rupanya yang pertama na atau na'at na'at itu bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu sebagai sifat Wal dan yang kedua itu atof. Atof itu kata penghubung yang di bahasa Indonesia itu kata penghubung. Wa itu dan yang ketiga rupanya taukit, Taukid itu penguat. Ya menguatkan kata fungsinya menguatkan suatu statement dalam kalimat. Kemudian wal badalu dan badal atau maksud tertentu dari suatu ucapan itu badal. Nanti yang kita bahas tentang semuanya ini di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat sekian untuk bab marfuat lasma jadi ada tujuh yang pertama fa'il yang kedua maf'ul ala fa'iluhu maf atau naibul fa'il yang ketiga mutada yang keempat khobar yang kelima ismu wa yang keenam khobar ina wa dan yang ketujuh tabi' marfu nah tabi' marfu ada empat yaitu na'at atof taukid dan badal Cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh